مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Allah Ta'ala fi kitabihi al-Qur'an
Al-Mu'min, segenap para asatir, para tokoh masyarakat, para bapak, para orang tua hadirin jamaah majlis zikir yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bin khusus yang sama-sama kita hormati, kita bersama Akhir Al-Kiram Al-Mukarram Al-Ustaz Emirati Mustafa SPDI. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan lancar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram, orang tua kami, Bapak Ustaz Haji Utasuh. Benar ya? Iya, dari tingkat yang Al-Qur'an kita doakan. Mudah-mudahan dia juga senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur Bapak Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram, Ustaz Fakhruddin, Akhina Ustaz Muhammad Kamaluddin, dan juga segenap para asatidz yang lainnya, khusus segenap pengurus Masjid Jami' At-Taubah yang kesemuanya mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para bapak hadirin jamaah sekalian. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam yang mulia ini, malam Jumat, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kepada kita dalam rangka menjalankan aktivitas kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni malam hari ini kita mengingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mudah-mudahan segala rangkaian yang tadi telah kita ikuti dengan pembacaan surah Yasin serta pembacaan zikir tahlil dan tahmid yang kita kirimkan untuk para guru kita, untuk orang tua kita, para saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat semuanya yang telah berkurang rahmatullah, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, barakumin wa barumah, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam, marilah kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga untuk kita semua umatnya yang mudah-mudahan sampai kiamat tiba kita semua senantiasa istiqomah menjalankan sunnah daripada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak hadirin sekalian, tentunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini saya pribadi bisa berjumpa dengan para bapak, para guru, para orang tua, tidak lain dan tidak bukan, tidak niatan sama sekali untuk bermaksud menggurui para bapak hadirin sekalian. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengingatkan dalam suatu kebaikan. Para bapak hadirin sekalian, pada malam hari ini saya diminta oleh Ustaz Rabi untuk mengisi kajian ta'lim bulanan yang alhamdulillah pada malam hari ini bertempat di Masjid Jami' At-Taubah. Para bapak hadirin sekalian, dalam kajian
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sama-sama kita ketahui bahwasanya pada malam hari ini kita sudah menunaikan daripada apa yang menjadi pegangan kita. Karena dalam kajian Ahli Sunnah wal Jamaah yang sama-sama kita ketahui disingkat dengan Aswaja, yang ini pada malam hari ini kita bacakan zikir, baca surah Yasin. Ini adalah bagian orang-orang yang selalu mengingat Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa hidup panjang umur? Buat apa hidup badan sehat? Buat apa hidup dengan harta berlimpah kalau kita dijauhkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada gunanya, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian membaca Yasin, zikir, tahlil, apakah itu termasuk bagian dari ibadah? Itu adalah bagian ibadah yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Nurani, beliau adalah pengandung Ahli Sunnah wal Jamaah yang selalu sunnah-sunnahnya itu diutamakan. Karena apa kata para ulama? Sempurnakanlah sunnah kalian, sempurnakanlah ibadah sunnah-sunnah kalian. Maksudnya apa? Menyempurnakan ibadah sunnah seperti ini maksudnya adalah untuk menutupi ibadah-ibadah makhluk kita, ibadah-ibadah wajib kita. Makanya kalau dalam sholat itu ada sholat apa? Sholat sunnah ba'diyah dan sholat sunnah qobliyah. Artinya apa? Untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Kita selalu sadar sehusuk apa kita bisa beribadah, sehusuk apa kita bisa menjalankan ibadah sholat. Saya yakin, Pak, kita belum bisa husuk dalam beribadah sholat. Benar nggak, Pak? Kita tidak bisa membohongi diri kita. Artinya itulah pintarnya ulama-ulama kita sampai sejauh itu. Jangan sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bicara dalam ibadah, apalagi ibadah-ibadah wajib, sampai tidak ada nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disempurnakan dengan sunnah-sunnah yang memang sama-sama kita ketahui. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah banyak hal. Kalau bicara tadi pembukaan Ustaz Rocky baca, saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu, akhirnya pas saya tanya, Masya Allah, pernah dengar saya tanya Jawa Timur punya para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kajian-kajian itu adalah memuji-muji nama Allah, memuji-muji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad itu. Kita umat Nabi Muhammad itu.
Salahkah ada ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad memuji-muji Nabi kita Muhammad SAW? Dalam nabi-nabi lain Allah tidak bersalawat, Allah tidak memuji-muji dalam kajian bersalawat, tapi kepada Nabi kita Muhammad SAW, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat, bersolawat. Banyak fadilah kalau bicara bersolawat. Karena saya sendiri merasakan ketika kita dalam sehari baca solawat, minimal pak 1000 kita baca solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nggak usah panjang-panjang kita baca solawatnya, sambil jalan bisa, ya, sambil kerja juga bisa. Karena kan layaknya kita itu banyak kan tahunya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kebanyakan kita tahu seperti itu. Padahal dengan membaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, cukup pak. Itu pun disebut dengan salawat. Itu bisa dikenal dengan salawat cipta. Banyak keutamaan. Ketika kita sholat duha, ya, sebanyak-banyak dua rakaat sebelum kita merubah kaki kita dari tahiyat akhir, sebelum kita membaca kalimat-kalimat yang lain, sebelum kita membaca doa, coba kita baca dulu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita mendekatkan diri rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita harap? Kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kajian-kajian itu, kajian tahlil, zikir, tahlil, jangan pernah kita tinggalkan. Paling tidak dengan kumpulnya kita seperti ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Tidak ada yang hebat di sini. Tidak ada yang merasa paling pintar di sini. Semua kita di mata Allah adalah sama. Cuma amal ibadah kita yang berbeda. Bagaimana caranya? Kita lihat para ulama-ulama kita menjalankan ibadah. Para guru-guru, para kiai kita yang selalu istiqomah menjalankan ibadah, kita tiru. Apalagi para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang sama-sama kita ketahui, Masya Allah, Hasyim Asy'ari yang memang menjadi pendiri daripada sunnah wal jamaah, Masya Allah, sebegitunya. Artinya apa? Ketika Hasyim Asy'ari mendirikan itu, berpikir bagaimana ketika umat Islam, ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang diharapkan masuk surga-Nya Allah, mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tercapai. Inilah bicara ahli sunnah wal jamaah. Ini mohon maaf, saya bicara ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jalan yang seperti ini. Dalam Islam ada dua pak. Dalam kajian selama akidah daripada umat Islam tidak merubah, itu adalah bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam. Artinya apa pak? Ada usuluddin, ada furu'uddin. Islam cuma dua pak. Pegangan umat Islam itu cuma dua, usuluddin dan furu'uddin. Usuluddin apa? Usuluddin adalah berkaitan dengan kaidah-kaidah, rukun iman dan rukun Islam. Kalau kaidah, rukun iman dan rukun Islam
sudah berubah, itu adalah orang yang belum bertakwa. Makanya bagaimana dua, ada usuluddin dan furu'uddin. Usuluddin itu berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Udah itu dua. Kalau rukun imannya misalnya dikurangin satu jadi lima, ya udah kurang dan keluar dari Islam. Atau rukun Islamnya misalkan ada lima, atau ditambahin jadi lima, sama atau dikurangi dari sana. Iya. Itu. Yang kedua adalah furu'uddin. Apa itu furu'uddin? Cabang-cabang dari agama. Ya. Cabang-cabang dari agama. Ibarat kita mau berbekasi, ada orang yang mau lewat Lokuyu, bulan-bulan ada yang mau lewat terminal. Cuma tujuannya sama. Tapi bagaimanapun kita masing-masing punya pegangan sendiri-sendiri. Apa yang sudah menjadi keyakinan kita terus kita jalankan. Bukan berarti dia salah, tidak. Tapi setidaknya kita tidak jangan pernah menyalahkan orang lain. Intinya seperti itu. Ahli sunnah wal jamaah diajarkan oleh Syekh Asy'ari adalah selalu bijak kepada siapapun. Sekali lagi saya mengajak dan selalu mengingatkan khusus untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian, ayolah terus kita selalu kompak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara kepentingan, Pak, saya yakin setiap kepala yang ada di sini masing-masing punya kepentingan, betul enggak? Kalau bicara ego lepas, kalau bicara urusan pribadi lepas, Pak. Jangan merasa paling, jangan merasa sama kita ini sama. Benar enggak? Sama di masa lalu. Tetap tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bicaranya dalam kajian ibadah atau berpikiran untuk bisa ini orang apa jangan buat hilang dari ibadah. Saya pastikan hilang dari ibadah. Kita jalanin aja apa ya. Ya, itulah tadi saya bilang. Ketika orang diciptakan oleh Allah pasti mempunyai otak yang berbeda. Bagaimana cara menyatukannya? Ini dengan cara begini, dengan cara begini. Insya Allah yang kaya pun sama, nah, yang pintar sama, ustaz sama, semua kita sama. Karena pas itulah dan karena kita di mata Allah semua sama. Tidak ada yang berbeda, hanya amaliyah kita saja yang berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Mari kan sama-sama berakhir kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini kita semua senantiasa mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika kita mati masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala, tentunya mendapatkan pertolongan syafaat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila qabri Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, kembali saya coba mengingatkan bagi para TKP terus mungkin nanti teman-teman karena berkaitan dengan ID itu sangat penting. Alhamdulillah sudah sedang proses lalu kuat. Iya, alhamdulillah sudah mulai sudah punya terus berkaitan dengan TPI, tapi memang kepala Kementerian Agama saat itu sudah memutuskan berkaitan dengan DPI, pondok pesantren, terus DPI dan semua lembaga-lembaga madrasah tidak ada. Itu dialihkan ke penyuluh agama kecamatan masing-masing. Para pengajian sekalian, itulah
mungkin bukan tausiah Pak, ini berbagi pengalaman dari saya. Tentunya sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf yang seluas-luasnya apabila banyak kata-kata yang menyinggung para bapak hadirin sekalian. Mari terus kita istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah seperti ini. Jalankan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Mudah-mudahan segala niat kita, mudah-mudahan Allah selalu menilai dengan nilai yang sangat baik dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك.